Hi Big Boss! Check out this video, 42 things about Eddie Ahiles. Punya kemauan yang keras, punya potensi yang hebat. Pak Edi itu suka ngebully, disiplin, idealis tapi realistis. Cek jengkel. Pak Edi itu inspiratif, kreatif, tetap semangat Pak. Bagi saya, Pak Edi itu 3-in-1, kopi, gula, dan doa. Pak Edi itu orangnya bijaksana, unik. Teladanin Abel deh pokoknya. Gara-gara dia, aku tuh kaget-kaget sama hidup aku sekarang ini. Luar biasa deh pokoknya. Setelah dia ada semua, pulang aja deh. Pak Edi itu orangnya humble, jadi rendah hati terhadap siapapun. Jadi meskipun kita di sini sebagai karyawan dan Pak Edi sebagai direktur, hubungan profesional itu kita tidak saling sungkan, tapi kita tetap hormat dengan Pak Edi. Dua jempol buat Pak Edi. Saya cuma punya 3 huruf, T, O, P. Pak Edi top banget. Pak Edi itu hitam, hidup, tapi keren. Pak Edi itu bos yang sangat memanusiakan karyawan, inovatif dan juga eksis banget. Bicara Pak Edi, baik, orang tua saya, panutan hidup saya. Dan tentunya semakin gaya. Beliau sangat menyantuni dan mengayomi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ibaratnya berada di kasta terbawah. Itu satu hal yang sangat saya kagumi dari beliau. Pak Edi itu orang yang open-minded, suka dengan perubahan, bisa merubah pikirannya menjadi yang lebih baik, positif, dan You rock! Udah dong. Pak Edi itu gak ganteng-ganteng banget, tapi teman ngopi yang asik. Sebaiknya gak usah dukung Valentino Rossi deh. Pak Edi itu orangnya gokil. Terus beliau juga karismatik. Sama Pak Edi itu juga mentor yang baik. Pak Edi itu gak kurang kesana dikit. Getok pakai buku. Ih, gimana? Pakai ditunjukin ini enggak? Pak Edi itu papanya Diva. Diva Press. Cokopla dan No Man's Tea. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Pak Bos Edi Ahiles. Semoga semakin sukses dan panjang umur. Kami keluarga besar di Pares mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Bos Edi Ahiles. Semoga semakin sukses dan panjang umur. Terima kasih buat Pak Edi karena pertama kali saya bisa nerbitin novel itu Pak Edi mau membimbing saya lewat program lelang nulis novel. Selama itu juga beliau sabar menghadapi kekurangan-kekurangan saya dalam menggarap naskah dan seterusnya juga beliau banyak membantu saya dalam perkembangan menulis naskah. Terima kasih banyak Pak Edi. Tanpa Pak Edi saya nggak akan bisa.